Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Kakak Dedek. Saat ini kami sedang jalan-jalan di sekitar Menara Pandang Purwokerto, guys. Menara Pandang Purwokerto yang berada di kawasan Kota Baru, Jalan Bung Karno, Purwokerto, telah dibuka Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Menara Pandang ini adalah tempat tongkrongan baru yang banyak didatangi pengunjung, guys. Dalamnya pun timba. Cilacap. Ngomong lari ini pengen jalan-jalan. Oh Sabin di kok? Oh. Ini nama lebih ambak nopo Kulakan. Kulakan. Ini ya, berarti sepaket sama ininya, Mbak. Oh ya ini. Nah. Ini ada kayak mulu dah. Dur sekali. Oh iya. Dur sekali nanti. Makasih, Mbak. Nanti enggak main kayak gitu nanti. Nggih, suwun. Ais waris nggih. Ini kalau matiin gimana? Matiinnya ya. Dilepas kabelnya. Heeh. Ini garasan. Oh iya. Oke. Dari Menara Pandang ini kami bisa melihat ada keramaian yang berjarak sekitar 500 meter dan ada banyak pengunjung juga, guys. Ini membuat kami penasaran juga. Ternyata namanya Madang Maning Park. Setelah puas menikmati pagelaran musik di Madang Maning Park, kami pulang menuju Cilacap lewat Jalan Baru Bung Karno. Tower apa tower nih, Pak? Ternyata kafe resto ini mengusung konsep drive-thru, sehingga kami harus mengitari resto ini. Meskipun bukan benar-benar resto drive-thru, atau hanya konsepnya saja, mengitari bangunan resto. Yang Nabila itu yang di mana? Pendopo Lawas.
ya dimatiin. Matiinnya gimana itu loh? Matiin kak? Gak bisa. Ini bunda kan yang tadi diajarin. Ya, ini bunda lagi jadi tukang shopping International College. Ini adalah Jalan Soekarno-Hatta, jalan baru yang belum pernah kami lalui. Jadi kami sedikit bingung tembusan mana jalan ini. Daripada aku sok tahu. Mata kae pun. Hah? Permata. Ya mata ning dia aku kurang ngerti. Ya. Kita nanya dia nang Purwokerto ana, Cilacap ana orang kalah ya. Iya dong. Cilacap nang Purwokerto itu. Berarti Cilacap kayak Purwokerto ya, Bun? Nanya mirip. Tuh ada arah-arahan. Terminal bus ke Cilacap ke kanan. Cilacap sih nanti gitu maksudnya. Iya, nak kono mau arahannya Cilacap. Menantuk. Iya. Kita kan gerilya mbok apa nanti? Ternyata tembusan jalan gerilya barat. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dengan kami sejak awal hingga akhir video. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya ya teman-teman, supaya bisa mendapatkan notifikasi paling cepat dari channel kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.